Sementara itu pemirsa, dalam penyelenggaraan debat kedua Pilkada Kota Palembang, untuk calon wakil wali kota Palembang pada Rabu malam akan membahas tiga tema diantaranya penguatan tata kelola pemerintahan, infrastruktur, dan mengenai lingkungan hidup serta sosial. Debat kedua Pilkada Palembang akan digelar pada Rabu malam mendatang. Dalam debat kedua ini, calon wakil wali kota akan tampil di hadapan publik. Materi dalam debat kedua ini akan membahas sejumlah hal, diantaranya mengenai isu pemerintahan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sosial. KPU Palembang selaku penyelenggara telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, diantaranya perwakilan calon dan juga petugas kepolisian. Dengan baik itu tim LO, dan hari ini kami memanggil tim LO, perwakilan dari setiap calon untuk persiapan debat kedua di tanggal 6 lusa berarti, dan pihak keamanan dalam hal ini Polrestabes Kota Palembang dan EU sendiri. Dalam gelaran debat kedua Kota Palembang, KPU mengingatkan kepada seluruh tim pendukung untuk selalu tertib dan mentaati aturan yang ada. Tim Liputan, Palu TV.